Halo teman-teman, kali ini di depan teman-teman semua ada sebuah mobil ya, Suzuki R3 diesel 1300cc smart hybrid. Nah ini mobil langka. Kenapa saya bilang langka? Karena peredaran di Indonesia mungkin cuma ada 2000-an unit. Tapi tenang aja, karena dia masih keluarga dari Suzuki dan sebuah unit R3, salah satu varian dari R3, ngerawatnya tetap gampang. Spare part dan lain sebagainya itu sama persis dengan R3 yang di generasi ini. Ini kebetulan generasi tahun 2016, yang membedakan mungkin hanya di mesinnya, tapi tetap gampang juga kok. Mesinnya dia sama juga dengan mesin yang dimiliki oleh Chevrolet Spin yang 1300 diesel itu. Kemudian dia juga sama dengan Fiat dan DFSK yang pick up ya, yang 1300 diesel turbo itu sama. Mungkin beda teknologinya aja. Nah, kalau untuk teknologi yang ini, yang Suzuki bilang itu dia Suzuki SHVS ya, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ada beberapa perbedaan. Nanti kita akan lihat mesinnya dan ada apa aja perbedaan dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, dibandingkan dengan Chevrolet Spin dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya sama, kodenya pun sama. Dia kodenya D13A ya untuk mesinnya sendiri. Oke, nah kebetulan mobil ini kita pasarkan, kita jual. Mungkin bagi teman-teman pecinta diesel yang mau irit, yang mau punya torsi yang besar, ini cocok banget untuk dimiliki. Karena komunitasnya juga untuk R3 diesel ini banyak ya, komunitas-komunitas di Facebook, di manapun itu ada. Pasti mereka pun akan saling membantu untuk pencarian dari spare part yang belum ada teman-teman. Oke, ini teman-teman kita jual harganya ya nggak nyampe 200 lah ya, walaupun dia mobil diesel. Ya mungkin untuk diesel di tahun 2016 kalau kita intip Innova atau Panther di tahun 2016 itu harganya hampir menyentuh 200, bahkan di atas 200. Ini walaupun dia R3 yang notabene brand populer, itu nggak nyampe 200 teman-teman. 160-an lah nego sampai jadi. Nah teman-teman, yuk kita lihat kondisinya nih satu per satu. Oke, untuk kondisinya kita di bagian depan dulu teman-teman. Ini masih banyak orisinil ya. Ini kebanyakan masih ori ya. Bawaan ya mungkin hanya pengecatan-pengecatan, selebihnya masih orian. Lampu ini udah kita putihin dan udah kita reparasi nih teman-teman. Di inspeksi juga overall dia bebas tabrak, bebas banjir. Kalau spare part atau lecet-lecet bodi itu wajar pemakaian. Nah kita intip nanti kilometernya berapa. Nah ini lampunya udah putih, terus lampunya biasanya kan tahun-tahun segini mungkin agak menguning, tapi ini udah kita putihin tapi tetap ori ya. Untuk halogennya dia masih berwarna kuning. Terus di sini ada fog lampnya juga, ini masih full halogen, tidak ada pergantian LED dan lain sebagainya teman-teman. Tapi ini minusnya, lampu di R3 yang ini ketika di malam hari itu agak kurang terang. Nah, mungkin opsinya itu bisa diganti menggunakan LED atau watt yang lebih besar. Oke, tapi overall oke lah untuk jalanan malam hari, masih oke tapi kurang terang aja. Untuk grillnya juga masih ori nih, masih ori sampai sini juga belum ada, nggak diganti, belum diganti sama sekali. Terus bumpernya ini pastinya udah dicat ulang ya teman-teman, dicat ulang. Tapi body overall untuk kaleng-kalengnya masih orian. Oke, mungkin itu di bagian depan. Nah ini kita coba lihat ke mesinnya ya, kita tengok. Nah ini dia teman-teman, mesin yang ada di R3 diesel 1300cc smart hybrid ini. Nah sebutannya kan ini adalah R3 diesel SHVS ya, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Tapi hybrid di sini bukan hybrid yang ditanamkan baterai atau motor listrik, tidak ada di sini. Dia hanya murni punya mesin 1300cc DDIS common rail yang sudah VGT ya, variable geometric turbo. Nah, ini yang membedakan mesin dia dibandingkan dengan mesin Chevrolet Spin yang 1300cc itu.
beda teknologi di turbonya. Kalau dia sudah VGT, dan plusnya lagi, ini yang dinamakan smart hybridnya nih teman-teman, dia sudah ditanamkan ESG, Integrated Starter Generator. Mungkin sampai, bukan mungkin, sampai sekarang ESG ini dipakai di R3 smart hybrid yang terbaru dan Suzuki XL7 smart hybrid, itu ada teknologi ESG-nya. Nah, kalau yang sekarang, R3 sekarang 2024 ini, dia sudah ada baterai yang ditanam sebesar 10 Ah. Kalau dia tidak ada baterainya, hanya saja untuk hybridnya murni dia di akinya yang lebih besar dan ada teknologi ESG-nya itu. Jadi dia diklaim mampu memberikan keiritan yang lebih. Rata-rata kilometer per liternya banyak pengetesan waktu dia pertama kali keluar, Suzuki smart hybrid yang 1300 diesel ini pertama kali keluar itu 1:20 up. Itu sih menurut saya irit banget. Dan dia sudah dilengkapi dengan idling on off atau stop and go. Jadi ketika berhenti mesinnya akan mati, tapi AC tetap nyala ya teman-teman. Ketika dia kembali jalan, tinggal nginjek gas aja, dia otomatis akan nyala. Itu smooth banget karena dibantu dengan teknologi ESG itu. Nah, itu mungkin secara singkatnya dari teknologi yang dimiliki oleh R3 diesel smart hybrid ini. Ini mild hybrid ya, jadi bukan ada motornya atau ada baterainya, dari teknologi ESG itu dan aki yang lebih besar dibandingkan R3 pada umumnya di tahun yang sama. Nah, untuk tenaganya dia punya kapasitas 1300 cc. Tenaganya ini mungkin gak sebesar dengan R3 yang versi bensinnya. Kalau versi bensinnya kan 92 PS, kalau ini 89 PS, tapi dia punya torsi yang lebih besar. Torsinya itu 200 Nm. Kalau yang kode mesin K14B bensin itu cuma 130 Nm. Artinya dia punya torsi yang jauh lebih besar dibandingkan yang versi bensinnya. Itu sangat membantu untuk akselerasi teman-teman, dan tarikannya pastinya lebih kuat karena torsinya gede banget. Ini yang di balik kap mesinnya ya. Nih teman-teman, masih utuh ya. Jadi memang mobil ini yang tadi saya sebutkan di awal, bebas tabrak dan bebas banjir, kita udah pastikan dan udah dicek. Lalu packing headnya udah diganti, yang tadinya rembes, udah packingnya, seal-sealnya itu udah kita remajain. Engine mountingnya juga aman, enaknya kita sambil nyalain ya teman-teman. Nah, kuncinya tuh masih kayak gini nih. Oh ya, ini biar kedengeran suara dieselnya. Jadi mic-nya kita taruh di sini. Nah, ini suara diesel dari R3 diesel ini. Walaupun dia 1300 cc, tapi untuk ciri khas dari dieselnya tuh nggak hilang gitu ya, tetap karakter diesel yang memang seperti ini, tidak selembut mobil bermesin bensin. Tapi kategori dari R3 diesel ini dia smooth loh, smooth banget. Nanti kita coba jalan ya, kita udah nyobain muter-muter. Kalau di dalam kabin mungkin ada sedikit suara, tapi nggak kayak diesel-diesel yang lain yang punya cc yang lebih besar. Kalau ini masih oke. Nah, dia juga teknologinya udah komplit loh, dia udah ada ABS, ABD, kemudian brake assist juga sudah ada. Nah, mesinnya yang tadi saya bilang, walaupun dia diesel tapi banyak temennya gitu, kayak di Chevrolet Spin diesel, kemudian Bvesta yang pick up yang diesel itu. Artinya untuk spare partnya masih gampang ya teman-teman. Oke, okay. Yups, kita tutup lagi ya. Ini ada peredamnya, udah ada peredamnya. Di sini juga ada peredam ya, karena usia, jadi sia udah peredam ininya udah turun-turun dikit lah, wajar pemakaian ya.
Tapi untuk overall untuk ini semuanya insya Allah aman teman-teman. Oh iya, minusnya lagi dia di mobil ini termostatnya. Termostatnya nih banyak yang bilang itu agak riskan teman-teman. Makanya teman-teman yang punya R3 diesel mungkin lebih sering dicek ketika apalagi kilometernya udah tinggi. Dan kalau bisa cari yang mobilnya yang bagus ya, kalau mau beli mobil R3 diesel khususnya. Oke, lalu ini juga banyak yang bilang harus pakai bahan bakar yang berkualitas. Jadi Pertamina Dex mungkin itu. Tapi kemarin ada yang bilang juga pakai biosolar nggak masalah, yang penting filter solarnya sering diganti dan ganti olinya harus rutin. Itu sih. Oke teman-teman, oke kita tutup lagi ya untuk bagian permesinannya. Oke teman-teman, ini kabin dari R3 diesel Smart Hybrid ya kan. Nah memang pada dasarnya hampir mirip dengan R3 pada umumnya ya, yang bermesin diesel, tapi ada sedikit perbedaan di sini, kayak motif dari joknya ini beda. Kalau yang bensin tuh nggak kayak gini motifnya, terus dia kombinasi warna sama aja ya, kombinasi warnanya juga sama. Cuman untuk R3 diesel ini dia kan build up India. Kalau yang versi bensinnya dia bener-bener dirakit atau CKD Indonesia teman-teman. Oke, nah dia udah cukup komplit ya, untuk pengaturannya udah cukup komplit. Head unitnya kayak gini nih, head unitnya kayak gini. Ini agak susah juga kalau diganti teman-teman, karena akan menutupi tombol-tombol yang lain. Tapi ini masih ori bawaannya, nggak diganti. Terus tulisan-tulisannya nih masih ya jarang dipencet gitu, masih aman. Oke, nah dia punya heater ya, bukan hanya AC-nya aja tapi ada heaternya, karena mungkin ini build up ya teman-teman. Untuk kecepatan anginnya pun sampai 4 dan AC-nya masih dingin teman-teman. Kebetulan ini mobil nyala ya, mungkin agak sedikit karena pintu sebelah sana saya buka, nanti kita coba rasakan ketika test drive teman-teman. Overall kalau interior masih bagus, hanya ini aja setir nih sedikit ada karena pemakaian, ini belum di retrim, bawaan masih bawaan banget. Oke, ada item-itemnya dikit nih karena pakaian ya. Nah kilometernya ini 120.000, dan mobil ini tangan kepemilikan pribadi ya, tapi sudah tangan kedua, pajaknya sekitar 3 jutaan teman-teman. Oke, pajaknya panjang ya sampai bulan Juni tahun 2025 tanggal 23. Siap. Nah kemudian perbedaannya lagi di R3 diesel ini, dia ada logo di ininya ya, MID-nya. Dia untuk ornamennya nih sedikit berbeda. Kalau yang biasa itu mungkin kalau dinyalain dia warnanya warna putih, rada orange gitu. Tapi kalau yang ini dia berwarna putih. Terus ada logo SHVS-nya, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Terus di sini ada shifter indikator. Dia punya gear shift indikator. Jadi ketika teman-teman mengoperasikan mobil ini umpamanya di gigi 1 tak dia 1. Nah, ketika udah waktunya kedua dia akan memberitahu naik 2. Jadi itu untuk efisiensi bahan bakar dan di shifter yang optimal gitu. Kemudian kalau umpamanya ketiga kita melambat, dia akan memberitahu untuk turun kedua lagi. Jadi ini sangat membantu banget bagi pengemudi, yang khususnya karena kan mungkin karena mesin dieselnya ini nggak kedengeran raungannya, itu bisa terlihat di shifter indikator ini. Terus ada kelebihannya lagi, dia udah ada rear defogger, kemudian ada sensor parkirnya 4 buah. Kemudian di sini ada yang sudah ada lampu untuk headlampnya ini bisa leveling ya, jadi bisa naik turun. Kemudian ada ending on off di bagian kanan ini, lalu untuk kaca tentunya pasti di auto, hanya di bagian driver saja, tapi masih normal ya untuk elektrikalnya, masih normal, semuanya masih normal teman-teman. Oke, nah untuk plafonnya ini dia agak gelap,
agak gelap, tapi bersih ya teman-teman, bersih. Nah, kita coba lihat ke baris kedua. Kalau untuk fiturnya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, yang apalagi yang pecinta diesel. Oke, kita fokus ke ininya aja, kondisi mobilnya. Nah, ini untuk buku petunjuk dan buku servisnya ada lengkap. Oke, ini baris keduanya masih bagus ya. Mungkin karena sebelumnya disarungin, tapi overall masih oke ya teman-teman. Dia double blower ya, double blower. Kemudian di sini dia ada armrestnya. Untuk joknya juga masih aman. Walaupun memang kalau build up India itu kadang untuk build quality-nya nggak sebagus buatan Indonesia ya, khususnya untuk R3 ini. Lebih bagus buatan Indonesia loh. Tuh, kayak plastik-plastiknya gitu loh. Walaupun fiturnya lebih lengkap, tapi kayak agak ini aja ya. R3 kan keker gitu. Bagus gitu untuk build quality-nya. Tapi overall selebihnya sama. Dia kedap juga, nyamannya sama, suspensinya sama, dan lain sebagainya masih sama, cuma build quality ini aja. Kalau ke baris kedua itu gampang loh untuk masuknya. Jadi cuman gini aja, tep tuh, geser itu kita udah bisa masuk ke baris kedua. Yuk coba kita udah bisa masuk ke baris ketiga. Yuk kita intip baris ketiganya. Oke, kita masuk ke baris ketiga. Karena ini tadi agak mundur ya, jadi ini agak ke belakang. Woi, inilah hebatnya R3 ya, dia salah satu LMPV yang nyaman gitu. Baris ketiganya juga lega loh. Ini mungkin ya teman-teman, ini lebih lega dibandingkan kompetitornya yang sudah lebih dulu datang di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama kan dia masih penggerak belakang tuh. Tapi untuk kelegaan kabin ini bisa diadu sih. Sampai sini pun dia tetap lega untuk kabinnya sendiri. Ini menarik. Terus sampai di sini ada lampunya juga nih. Oke. Plafonnya bagus, bersih. Oke, teman-teman. Jika tertarik langsung kontak ke tim kita aja. Nomor kita cantumkan di video dan di deskripsi kalau teman-teman tertarik. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dimensi mobil ini sebenarnya nggak panjang-panjang banget, 4,2 meter. Tapi wheelbase-nya terpanjang di kelasnya. Mungkin roda depan yang agak maju dan belakang yang, tapi pas sih. Tapi wheelbase-nya terpanjang di kelasnya loh. Artinya harusnya dia mobil yang nyaman. Ya emang R3 terkenal dengan nyamannya ya. Jadi wheelbase-nya ini 2700 mm. 2700 lebih mm itu oke banget. Ground clearance-nya pun cukup. 180 mm itu udah cukup banget ya untuk sekelas LMPV. Nah, ini kaki-kakinya depan cakram dengan suspensi MacPherson Strut with coil spring dan belakang torsion beam with coil spring. Depannya cakram udah ABS juga. Lalu bannya ini masih baru 2022 ya registrasi bannya nih. Jadi keempat rodanya ini masih sama. Cuman satu roda di bagian belakang kanan itu dia udah menggunakan ban Bridgestone. Oke. Untuk kaki-kaki nanti teman-teman boleh cobain lagi kalau berminat, silahkan dicoba. Tapi overall sudah diremajakan, tapi kalau masih ada yang kurang tinggal ngobrol aja. 160 juta itu masih nego dan ini bisa kredit ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga aman dari tabrak samping, tabrak depan, dan tabrak belakang. Dia udah elektrik spion dan udah retract walaupun belum auto retract ya. Ini bagian belakangnya yang membedakan dengan yang versi bensinnya, dia punya 4 buah sensor parkir ya. 4 buah sensor parkir. Lalu untuk bukaannya masih pakai tuas ini ya, belum elektrik. Oke. Wish, ini baru kayaknya hidroliknya ya. Sip. Biasanya yang tahun-tahun segini dia udah lemah loh. Tapi ini bagus. Oke, sil-silnya masih aman teman-teman. Oke, jadi kalau kurang puas boleh ngecek sendiri, konsultasi dengan nomor yang kita cantumkan tuh. Ininya juga aman. Oke. Ban serepnya ada di bawah sini. Kemudian dia ini bisa ditekuk ya.
dan rata lantai ini nekuknya nih teman-teman. Tuh. Ini rata lantai nih. Tuh. Terus ban serepnya dia masih kaleng. Dia belum ada mufflernya ya untuk knalpotnya. Oke. Kita coba langsung tes jalan. Oh ya, dia udah ada defogernya nih teman-teman. Udah stop lampnya udah LED. Tapi yang lainnya masih halogen semua. Ini ada reflektor. Ini ada garnish-garnish warna chrome kayak di depan. Enak gini mobil, ini enak. Masih normal semua ya dari setir. Rasanya sama ya untuk suspensi, untuk power steeringnya, untuk joknya itu sama kayak R3 yang bermesin bensin, yang berbahan bakar bensin. Yang diesel ini bedanya di karakter mesinnya aja. Kalau kaki-kaki, untuk kekedapan kabin masih sama-sama kedap. Karakter mesinnya aja ada suara masuk ke dalam, tapi nggak begitu berasa ya, dikit banget. Mungkin kalau teman-teman nyetel lagu ini nggak berasa. Oh, dari luar kedengeran ini diesel. Kalau dalam kabin oke. Okay. Nah ini ya tiga derajatnya tuh. Oke. Okay. Kaki-kaki masih oke okay lah ini, masih oke. Okay. Enak teman-teman. Ya mungkin karena usia pakai aja dikit, nggak sesempurna mobil baru pastinya, tapi segini sih oke okay lah. Oke. Kalau menurut saya R3 model ini dibandingkan yang sekarang kayak lebih empuk yang ini ya. Ini enak loh, empuk. Terus untuk manualnya juga nggak susah dikendaliinnya. Dimasuk-masuk aja gitu, krek krek krek. Enak. Tuh. Nah, gigi 2. Oke, tuh. Ini gigi 2 nih. Enak. Jadi nggak gampang mati lah. Kalaupun teman-teman mungkin baru megang manual itu masih bisa ketolong karena dia mungkin karena torsi kali ya, jadi nggak gampang mati, enak gitu. Kan ada tuh manual yang agak susah harus tekan kopling, atau mungkin itu karakter koplingnya. Tapi koplingnya ini agak bergetar ya, getarnya di kopling nih, di kopling ya teman-teman. Tapi itu saya baca-baca referensi karena memang karakter si R3 diesel itu seperti ini. Kalaupun diganti untuk koplingnya karena mungkin usia pakai ya kurang lebih sama lah. Ini udah masih enak, ini masih enak. Nggak ada jeda sama sekali. Turbonya nggak ada turbo lag-nya, enak. Nah, ketika kita lepas gas, dia ada di sini SHVS-nya nyala. Artinya itu regenerative brake-nya berfungsi ya, untuk mengisi daya ke baterai yang cukup besar atau ke akinya, ke aki ya, lebih tepatnya ke aki. Nah, jadi mungkin akinya dengan adanya seperti ini ya mungkin bisa lebih awet ya, karena kan dia mengandalkan banget tuh untuk aki. Hybridnya tuh hybrid ESG-nya, integrated starter generatornya yang mengandalkan aki untuk stop and go, untuk dan lain sebagainya. Coba kita ke jalan-jalan yang kurang bagus nih. Oke, ini jalannya kurang bagus teman-teman. Empuk ya? Empuk mana sama BRV? Empuk ini ya? Ya BRV membanting-banting ya, peng-peng-peng-peng-peng gitu. Kalau ini karakternya empuk, tapi nggak keras. Empuk tapi nggak empuk banget. Masih ada keras-kerasnya, itu bagus malah. Jadi nggak begitu limbung. Kalau yang terlalu empuk malah, ya mungkin kalau di... Mungkin kalau teman-teman pernah nyoba yang Karimun, itu empuknya mentul-mentul banget tuh. Memang empuk sih, tapi mentul-mentul. Beda kelas kali ya. Ini oke okay lah. Masih enak loh, ngajar-hajar lubang-lubang itu enak, teman-teman. Empuk. Kemudian visibilitasnya juga lega, nggak keganggu ya. Pilarnya nggak begitu gede, terus di sini ada kacanya. Spionnya juga sedeng, gak gede-gede banget, tapi pas untuk visibilitasnya. Ini enak sih, ini buat mobil keluarga enak ini.
ini saya masih pakai gigi 2 loh, dengan kecepatan yang sangat pelan, tapi dia nggak mati. Padahal untuk ininya nggak ini banget, maksudnya tuh nggak di custom sedemikian rupa. Tarikannya itu enak, udahlah kalau manual itu menang di tarikan ya. Kalau yang matic-nya kan mohon maaf, kalau yang mesin Mashika 14B itu agak sedikit slow. Kalau yang manualnya oke. Ya apalagi ini yang diesel, ini lebih oke lagi. Torsinya gede, teman-teman. Silakan yang berminat boleh kontak tim kita, ada di video dan di deskripsi, ini kontaknya kita cantumin ya, teman-teman. Airbag-nya dia ada 2. Terus dia untuk yang model ini dia udah ada set impact beam. Jadi di pilar pintu, ke semua pintunya itu ada baja melintang gitu, teman-teman. Oke. Untuk ininya juga ini kuncinya udah immobilizer ya. Jadi anti maling. Enak ini mobil. Cuman kalau kita habis ngegas nih terus ngelepas tek, kayak regenerative brake-nya tuh agak berasa dikit, nggak kayak mobil matic atau manual yang pada umumnya, yang kalau kita ngelepas gas itu ya udah gitu, nggak ada rasa, agak ngerem dikit tapi nggak berasa banget, itu dikit banget rasanya. Oke. Enaknya di coba di jalan tol ini, enak ini. Enak. Mungkin itu aja, teman-teman. Test drive singkat kita pada video kali ini. Silakan yang berminat unit ini langka, teman-teman. Yang pecinta diesel, irit-irit. Wah, ini irit banget 1300, karena diesel terkenal dengan efisiensi bahan bakarnya. Cuman tadi ngerawatnya ini harus agak ini ya, telaten ya untuk filter solarnya. Kalau pakai solar 6000 itu harus bener-bener diperhatiin, kemudian ganti olinya jangan telat, itu sih, itu aja sebenarnya. Kalau untuk kaki-kaki dan lain sebagainya, ini menangnya sama ya, sama dengan yang versi berbahan bakar bensin, semuanya sama, cuman di bagian mesin aja yang beda, sama fiturnya ini agak komplit dikit. Untuk mesin tadi dia banyak temennya, ada Chevrolet Spin yang diesel, ada DFSK pickup yang diesel, terus ada dari Fiat juga ada. Jadi gampang lah, komunitas juga ini ada pasti, pecinta R3 diesel. Terima kasih.